ろとりこになってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと守られなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街Oke, shalom. Selamat berjumpa kembali kelas 7. Hari ini kita ada di kegiatan 1.4, yaitu latihan soal operasi bilangan bulat. Nah, ingat operasinya ada 4 ya. Penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Saya beringat ulang. Operasi bilangan bulat ada 4. Yang pertama, penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Oke, kita lihat ya soalnya sama-sama. Brinel akan membahasnya di sini. Nah, yang perintahnya, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Seorang turis di pantai Pulau Puah melihat seekor lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut turun dan menyelam ke dalam 9 meter di bawah permukaan laut. Ada dua pertanyaannya, bagian A dan bagian B. Gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Yang bagian B, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Nah, Brinel sudah membuatnya. Oke, yang perhatikan bagian A. Disuruh gambarkan diagramnya ya. Kan kita melihat ikan lumba-lumba itu melompat dari permukaan. Berarti kita gambarkan dulu permukaan air lautnya. Yang garis warna biru ini seperti biasa. Nah, dari permukaan berarti dia dari titik 0 yang ada di tengah sini ke titik 4 dulu. Setelah itu dia kembali menyelam ke kedalaman negatif 9 meter di titik ungu sini. Ada keterangannya ya. Titik merah itu menggambarkan kondisi pertama di mana dia melompat sampai ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Titik ungu itu kondisi kedua di mana ikan lumba-lumba tersebut kembali menyelam ke kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut yang ditandai dengan titik negatif 9. Berarti untuk nomor jawaban bagian A sudah selesai sampai di sini. Kan kita hanya disuruh menggambarkan. Selanjutnya bagian B, selisih. Ditanya selisih. Nah, ingat bahwa selisih kita peroleh dari kondisi pertama dikurang dengan kondisi kedua. Kita sudah tandai kondisi pertama dengan titik merah, kondisi kedua dengan titik ungu. Maka hasilnya adalah kondisi pertama tadi berapa? 4. Kondisi kedua berapa? Negatif 9. Berarti 4 kurang negatif 9 sama dengan berapa? Nah, lihat bahwa negatif kali negatif hasilnya itu positif. Makanya jadinya itu 4 tambah 9. 4 tambah 9 itu 13. Jadi selisih ketinggian meloncat dan menyelam adalah 13 meter. Oke, Ibu Rinel harap bisa paham ya. Kalau belum paham lagi boleh tanyakan Ibu Rinel. Selanjutnya kita berpindah di nomor 2. Nah, katakan David bersepeda dari Sawang Bandar ke Kolongan dengan kecepatan 10 km per jam. Setelah sampai di Kolongan, ia beristirahat sebentar di pantai. Karena David sudah capek, ia mengendarai sepedanya untuk pulang dengan kecepatan 7 km per jam. Pertanyaannya, berapa selisih kecepatan waktu David pergi dan pulang? Nah, berarti ingat bahwa selisih kita peroleh dari kondisi pertama dikurang dengan kondisi kedua. Dari soal cerita ini diketahui kondisi pertamanya berapa? 10 km.
Kondisi kedua ya 7 km. Ya, yang ditanyakan kan selisih kecepatan. Ya, jawabannya berarti selisih kondisi pertama kurang kondisi kedua. Kondisi pertama 10, kondisi kedua 7. 10 kurang 7 sama dengan 3. Jadi, selisih kecepatan pergi dan pulangnya dari si David saat bersepeda itu adalah 3 km per jam. Oke, nomor 2, Ibu Rinyal harap sudah bisa mengerti ya. Kalau belum bisa lagi, boleh sekali tanyakan Ibu Rinyal. Nah, selanjutnya, nomor 3. Nah, nomor 3 dibilang Pak Paul ingin membuat katrol timba air untuk sumur di samping rumahnya. Ketinggian sumur 1 meter di atas permukaan tanah, sedangkan kedalaman sumur adalah 5 meter dari permukaan tanah. Nah, lihat ini. Nah, 1 meter dari permukaan tanah berarti dari sini, lihat kursornya ya, dari sini ke atas. Ya, kedalamannya itu 5 meter. Dia itu ingin membuat katrol ini nih. Ditanyakan berapa panjang talinya. Nah, disuruh gambarkanlah garis bilangan dari permasalahan di atas. Kita gambarkan garis bilangannya. Bagaimana caranya? Ya, begini. Ya, kembali kita gambarkan dulu permukaan tanahnya. Terus 1 meter di atas permukaan tanah, berarti titik merah ini. Terus 5 meter kedalamannya dari permukaan tanah. 5 meter berarti di titik ungu. Nah, ada keterangannya juga di sini nih. Titik merah itu ketinggian sumur 1 meter di atas permukaan tanah. Titik ungu dalamnya sumur 5 meter dari permukaan tanah. Nah, ingat untuk menggambarkan garis bilangannya. Selanjutnya, bagian B, berapa panjang tali yang dibutuhkan untuk membuat katrol timba air tersebut? Nah, baca baik-baik bagian B. Panjang tali didapat dari jarak titik merah ke titik ungu atau sama dengan jumlah semua gelombang yang berwarna hijau. Jarak titik merah ke titik ungu kita bisa dapatkan dengan menghitung semua gelombang yang berwarna hijau di atas. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 meter. Maka hasilnya adalah 6 meter. Dipakai jadi. Jadi panjang tali yang dibutuhkan Pak Paul adalah 6 meter. Oke ya. Nah, nomor 4 sekarang. Nomor 4. Edward mengikuti pelajaran olahraga secara daring. Tahu ya, secara daring. Nah, untuk mengetahui ia telah berolahraga, ia harus mengisi agenda olahraganya. Hasil dari agendanya dapat dibuat dalam tabel sebagai berikut. Nah, ada nomor, hari, tanggal, kegiatan, dan jarak yang ditempuh dalam satuan internasional. Nah, ingat nomor 1 ada dari hari Senin sampai hari Jumat di sini. Nah, hari Senin tanggal 3 Agustus dia lari pagi, jaraknya itu 1400 meter. Hari Selasa dia juga lari pagi, jaraknya 1500 meter. Hari Rabu itu dia lari sore, jaraknya 1750 meter. Hari Kamis dia juga lari sore dengan jarak 2000 meter. Dan di hari Jumat, ini harusnya Jumat 3 Agustus, kok 73, maksudnya 7 Agustus gitu. Jumat 7 Agustus dia itu juga lari pagi dengan jarak 2350 meter. Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, selisih jarak pada hari Senin dan hari Jumat. Nah, kita lihat jawaban nomor A. Ingat bahwa selisih itu kita peroleh dari kondisi pertama dikurang dengan kondisi kedua. Kondisi pertama itu kita lihat yang hari Senin. Hari Senin berapa?
1.400. Kondisi kedua itu hari Rabu 2.350. Maka hasilnya adalah kondisi pertama kurang kondisi kedua 1.400 kurang 2.350 adalah negatif 950. Nah, ingat ya bahwa kan ditanya selisih jarak. Karena jarak itu tidak ada yang negatif, sehingga ini yang negatif di sini itu kita bisa tulis saja dengan 950. Karena jarak tidak pernah ada yang negatif. Oke, jadi selisih jarak pada hari Senin dan hari Jumat adalah 950 meter. Demikian untuk bagian A. Selanjutnya bagian B. Jika dalam 1 menit Edward mampu menempuh jarak 250 meter, maka berapa waktu yang diperlukan untuk ia lari di hari Rabu? Kita lihat dulu hari Rabu, kembali hari Rabu, itu dia bisa lari sejauh 1750 meter. Nah, kita jawab di sini, jarak lari di hari Rabu adalah 1750. Kita selesaikan masalah ini dengan cara pembagian. Ya, 1750 ya kita bagi dengan 250. Hasilnya itu sama dengan 7. Gitu ya. Jadi, untuk menempuh jarak 1750 meter, Edward membutuhkan waktu 7 menit. Nah, sekarang bagian C ditanyakan, jika jarak 1 meter sama dengan 3 langkahnya Edward, maka berapa langkah saat ia berlari di hari Kamis? Lihat, jarak lari di hari Kamis adalah 2000 meter. Kita selesaikan masalah ini dengan cara perkalian. 1 meter kan sama dengan 3 langkah. Maka untuk 2000 meter, maka kita tuliskan 2000 dikali 3. Hasilnya sama dengan 6.000 langkah. Jadi jumlah langkah Edward saat Edward berlari adalah 6.000 langkah. Nah, kalau sampai di sini masih belum paham, boleh tanyakan Ibu Rinel. Chat Ibu Rinel di Teams dan di Telegram. Ingat ya. Nah, selanjutnya nomor 5. Demi menyelamatkan diri dari perburuan liar, Natia, iya. Karena ya kanguru Papua ini juga sedang diburu nih, banyak terjadi perburuan di Papua sana. Sehingga demi menyelamatkan diri dari perburuan liar, kanguru Papua melarikan diri dengan meloncat sejauh yang ia bisa. Nah, sekali kanguru Papua meloncat jauhnya 2 meter. Posisi kanguru sekarang berada 800 meter dari posisi awalnya. Berapa banyak kanguru Papua meloncat dari posisi awal ke posisi akhir? Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa gunakan operasi pembagian. Ya, kan satu kali meloncat jaraknya 2 meter gitu. Kan berarti ditanya kalau dalam 800 meter ini dia berapa kali loncat? Ya, kita gunakan konsep pembagian. Maka 800 meter dibagi dengan 2 meter. Hasilnya sama dengan 400. Jadi, kanguru Papua meloncat dari posisi awal ke posisi akhir sebanyak 400 kali. Begitu ya. Kalau tidak mengerti, kembali lagi Rinel katakan. Boleh sekali tanyakan Ibu Rinel di Telegram atau di Teams. Nah, selanjutnya nomor 6. Perhatikan nomor 6. Sebuah rumah makan dapat menjual porsi mice dalam 1 hari. Menjual 34 porsi mice dalam 1 hari. Berapa banyak porsi mice yang terjual dalam 1 tahun jika mereka tidak berjualan di hari Minggu? Nah, kita ingat bahwa dalam 1 tahun itu 365 hari. Jika itu tahun kabisat, maka itu 366 hari. Tapi kalau misalnya dibilang tahun kabisat, biasanya itu dibilang di soalnya. Nah, karena ini tidak dibilang, jadi kita pakai yang 1 tahun itu 365 hari. Nah, dan 1 tahun, ingat bahwa 1 tahun itu 52 minggu.
Nah, oleh karena itu jumlah hari minggunya juga sama, karena 1 tahun 52 minggu berarti hari minggunya juga ada 52. Maka penyelesaiannya dapat kita tulis sebagai berikut. Kan mereka tidak jualan hari minggu, berarti 365 jumlah hari 1 tahun dikurang 52 hari minggu dalam 1 tahun. Maka hasilnya adalah sisa 313 hari. Nah, 313 hari ini kita kalikan dengan jumlah porsi yang dijual per hari. 313 kali jumlah porsi yang dijual per hari 34. 34. Maka hasilnya adalah 10.642. Jadi, perkiraan jumlah mice yang dijual selama 1 tahun adalah 10.642 porsi. Oke, selanjutnya nomor 7 nih. Nomor 7, suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5, kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4, kemudian berhenti di lantai 3. Tentukan A. Gambarkan garis bilangan dari permasalahan di atas. B. Jika jarak antar lantai adalah 4 meter, berapa jauh elevator telah bergerak? Nah, kita gambarkan dia seperti ini. Nah, sekarang Ibu Rinyal sudah tandai nih. Ingat bahwa ya, kalau sama kayak di sekolah kita kan, atau di rumah kita, lantai satu itu kan selalu langsung berhubungan dengan tanah. Di sini tanah itu yang, yang warna biru. Nah, lantai satu itu di titik ungu. Ungu lagi abu-abu. Lantai 2 ada keterangannya di samping. Titik abu-abu itu lantai 1, titik merah itu lantai 2, titik kuning itu lantai 3, titik hijau itu lantai 4, titik biru itu lantai 5. Nah, kan dibilang bahwa dia dari lantai 1 ke lantai 5. 1 2 3 4. Nih, lantai 1 ke lantai 5 berarti dari titik abu-abu dia harus ke titik biru. Kan dari lantai 1 ke lantai 5, berarti dari titik abu-abu, dia harus ke titik biru. Selanjutnya, dari lantai 5, dia ke lantai 2. Berarti lantai 2-nya itu warna apa? Warna merah. Berarti dari titik merah sini, dia berarti dari lantai 5, titik biru, dia harus turun ke lantai 2 di titik merah. 1, 2, 3. Nah, sudah sampai di lantai 2 nih, di titik merah. Selanjutnya, dari lantai 2 dia pergi ke lantai 4. Lantai 4 warnanya apa? Hijau. 1, 2. Berarti sudah sampai di lantai 4, di titik hijau. Kemudian dia ke lantai 3 dan berhenti. Lantai 3 itu titik kuning, lantai 3. Nah, itu kalau disuruh gambarkan. Selanjutnya, ditanyakan berapa jauh elevator itu telah bergerak. Nah, kalau nggak tahu elevator itu biasa dikenal dengan istilah lift ya, lift. Biasa di hotel, di mall-mall itu ada. Nah, untuk mengetahui berapa jauh elevator telah bergerak, kita hitung semua gelombang yang ada pada garis bilangan di atas. Hitung semua gelombangnya. 1, 2, gelombang abu-abu ada 4, ditambah gelombang biru ada 3, 4 tambah 3, 7, ditambah gelombang merah ada 2, 7 tambah 2, 9, gelombang kuning 1, berarti 9 tambah 1, 10. Nah, dibilang jumlah garis bilangan dikalikan dengan jarak antar lantai, maka hasilnya adalah jumlah gelombang kita kalikan dengan jarak antar lantai itu 4, 1, 2, 3, 4, maka menghasilkan jawaban 10 kali 4, 40. Jadi elevator itu telah bergerak sejauh 40 meter. Begitu. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kembali bisa tanyakan Ibu Rinel. Minggu depan kita akan formatif. Nih,
bukan minggu depan. Pertemuan selanjutnya kita akan formatif. Jadi pelajari kembali latihan-latihan soalnya Ibu Rina sudah pernah kasih. Untuk pembahasan latihan soal yang lain akan ada di video yang lain dari video ini. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Kalau belum mengerti, ulang-ulang kembali videonya. Belum mengerti, ulang kembali videonya. Bukan hanya mengulang, tapi dicatat dan dimengerti, dikerjakan juga. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.